Hanya karena masalah aliran air di sawah, 2 orang petani di Maros, Sulawesi Selatan terlibat duel hingga salah satunya tewas akibat tebasan parang. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Tiga anak dan istri Daeng Kacong hanya bisa menangis melihat ayah mereka tewas mengenaskan usai ditemukan di areal persawahan miliknya sendiri. Di desa Tenri Gangkae, kecamatan Mandai, Maros, Sulawesi Selatan hari Minggu kemarin. Menurut warga, pria berusia 50 tahun ini tewas usai berduel dengan tetangganya, Abdur Rashid, 46 tahun. Dari pemeriksaan awal polisi, duel maut ini dipicu saat kedua petani bersama-sama hendak membajak sawah menggunakan traktor. Saat pelaku menjebol pematang sawah milik korban untuk mengalirkan air ke sawahnya, korban tidak terima hingga terjadi duel yang berujung maut. Pertama, korban mau melakukan traktor sawahnya, kemudian tergenang, airnya tergenang banyak, nah akhirnya tidak bisa, akhirnya harus dikasih keluar. Terjadi cekcok dan kejadian diparangi dia. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polisi bersama barang bukti sebilah parang. Sementara usai diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Maros, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Posisinya si korban itu ditanya sendiri, artinya itu pelaku mendatangi si korban di sawahnya. Dan mungkin pelakunya itu bukan cuma 1 orang. Dari keluarga hukuman seperti apa yang seumur hidup lah. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kejadian nahas ini. Muhammad Bakri, Maros.